Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Tubagus Ismail. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kota Bandung tidak hanya terkenal hingar-bingarnya. Di sini kita bisa melihat sebagian orang memanfaatkan jalan ini sebagai lahan untuk berjualan sayuran. Dan uniknya, di sini ada makanan kecil yang bernama Odading. Dan anehnya lagi, bahwa makanan ini hanya dijual mulai pukul 2 dini hari. Berat banget, jadi bisa tetap kurus.